Jumpa lagi bersama Ante Vera. Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Minum banyak air putih, makan sayur-sayuran, makan buah-buahan. Pokoknya jangan lupa kesehatannya dijaga, karena itu sesuatu yang sangat penting sekali ya. Oke, baiklah, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa ya di subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya supaya gak ketinggalan video-video terbaru dari Ante Vera. Dan untuk kalian yang baru gabung, yang baru menyimak video-video Ante Vera, selamat bergabung ya, semoga tidak bosan. Satu lagi, jika dirasa video ini tidak berfaedah, silahkan di skip aja. Oke, paham sampai sini? Baiklah, cus, kita lanjut aja yuk. Nah, jadi temanya kali ini adalah ketika dari belakang ya, dari belakang, bukan dari yang lain-lain. Oke, kalau misalkan ngomongin tentang ini tuh ya, dan ketika kita melakukan permainan, kayaknya bosen gitu ya kalau misalkan hanya terpaut dalam satu action aja, gitu-gitu melulu ya, dari depan, samping, atau dari atas. Pokoknya kalau kayak gitu terus tuh bosen kan ya, kurang bervariasi. Nah, maka dari itu banyak sekali Mas Putri yang mencari berbagai action mungkin ya, untuk menghilangkan bosennya itu loh ya. Jadi kita lebih penasaran, jadi lebih semangat ketika ingin melakukan permainan gitu ya. Nah, salah satunya ya dari belakang itu. Jadi setiap action itu kan punya daya tarik tersendiri ya. Nah, tapi ketika dari belakang, kenapa ya? Banyak sekali yang gitu ya, bukan tepukan tangan, melainkan jadi bemper belakangnya itu ditepuk-tepuk. Nah, tujuannya itu sebenarnya biar apa sih? Apakah biar makin semangat, atau biar makin barbar, atau itu menunjukkan kalau misalkan dia emang merasa asik ya? Alasannya apa? Tapi ada yang seperti itu ya. Jadi ketika ditepuk-tepuk kayak gitu tuh, apakah itu suatu pertanda kalau misalkan si cowok ini sudah akan mencapai puncak, seperti itukah? Atau mungkin hanya bumbu aja kali ya, supaya lebih asyik, lebih seru, dan gak terlalu sepi gitu mungkin ya. Jadi harus ada ya variasi-variasinya gitu ya. Ya, seperti itulah. Oke, cukup. Baiklah, sekian dulu video dari saya. Terima kasih untuk kalian yang udah menyimak video ini ya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe-nya.